Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya kembalikan ke sini. Jika saya tes movie, jika saya spasi, saya sudah mempunyai di bawah senapan dan cara paling gampang. Oke, di sini saya kembalikan ke percepatan peluru. Saya copy. Oke, semacam itu, dan jika saya tes movie spasi, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan cara mudah adalah kita memberikan set interval. Oke, semacam itu, dan peluru, dan saya memberikan koma mungkin 20, kurang tutup. Jika saya test movie, saya masih mempunyai seperti ini, dan saya hilangkan kurung. Saya sudah mempunyai yang keras seperti itu, dan mungkin saya turunkan mungkin satu. Oke, dan otomatis saya hanya mempunyai satu peluru yang ditembakkan terus. Seperti itu. Dan semakin cepat. Saya sekarang akan menambahkan banyaknya peluru di sini. Oke, mungkin saya memberikan variabel lagi. Variabel lagi, jumlah peluru dan number sama dengan mungkin 5 atau 6. Oke, 6. Lalu di sini var lagi dan nomor peluru. Nomor peluru adalah 1 0 sampai 5, number juga, dan sama dengan mungkin 0. Oke, di sini saya memberikan 0 juga. Dan di sini mungkin saya ganti dengan waktu. Oke, waktu peluru dan mungkin 6 atau mungkin 3. Oke, mungkin 3, dan saya kembalikan di sini. Di sini saya mau, oke, saya ganti 0 di sini. Waktu peluru saya ganti 0 dan ditembakkan, menghilangkan ini, dan saya memberikan lagi perintah tembak, mungkin seperti itu, tembak. Saya memberikan fungsi tembak, dan di sini saya memberikan waktu peluru dan plus-plus. Lalu di sini saya memberikan if, if, dan waktu peluru sama dengan mungkin 6, dan saya memberikan penutup di sini. Akan ada tembak, lalu saya kembalikan ke mungkin 6 atau 3 mungkin. Oke, 6 saja, dan di sini adalah waktu peluru sama dengan 0. Saya kembalikan ke 0. Oke, dan di sini saya memberikan fungsi lagi tembak. Oke, semacam itu.
Dan di fungsi tembak, saya memberikan jumlah peluru. Oke, saya berikan 5 di waktu peluru dan di sini 6, lalu di sini saya memberikan if jika jumlah jumlah peluru jika jumlah peluru lebih sedikit dari 5 mungkin. Dan di sini saya memberikan jumlah peluru plus plus, lalu saya memberikan variabel dan mungkin peluru peluru MC sama dengan saya memberikan di peluru. Saya memberikan di peluru peluru dot attach movie. Dan di sini saya memberikan yang di attach apa? Di sini ada peluru dan saya memberikan peluru. Lalu nama baru mungkin P. Dan di sini plus saya namakan nomor peluru. Jadi nanti ini akan ada P peluru 1 mungkin semacam itu, dan koma saya memberikan nomor peluru. Copy dan plus plus. Oke, seperti itu. Dan jika saya coba di sini, saya coba. Saya sudah mempunyai di sebelah kiri atas. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salam.